Gerakan masuk hutan, berantas dan atasi penularan malaria berhasil menurunkan angka penularan malaria secara drastis. Gerakan ini dipandang penting oleh sejumlah masyarakat dan organisasi Global Fund Malaria. Proyek Global Fund Malaria Jakarta, Sabar Paulus mengungkapkan, Gema Bersinar memiliki peran penting dalam menurunkan angka penularan malaria. Ia meyakini, jika gerakan ini terus dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan dapat membebaskan warga dari serangan penyakit tersebut. Di banyak tempat Indonesia, bahkan lintas negara, maka perlu kerjasama itu terus-menerus. Maka bagus sekali tadi ada keluar satu kesepakatan, yaitu bahwa kegiatan ini nanti harus dilakukan terus-menerus, minimal sekali setahun untuk memantau. Jadi himbauan Bapak nih ke depannya gimana nih Pak, untuk himbauannya nih Pak? Ya itu tadi, ya tetap harus melakukan pemantauan. Jadi jadi pemantauan itu bagian dari surveillance faktor risiko. Ya surveillance faktor risiko itu ya masyarakatnya itu tadi. Ya memang susahnya itu karena orang-orang yang pergi ke hutan itu mereka tidak melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya tetapi bagaimanapun fasiankes dalam hal ini puskesmas dinas ya harus melakukan upaya. Masyarakat di Dusun Muara Limau yang biasa naik ke hutan untuk bekerja pun merasakan dampak positif dari gerakan ini. Pasalnya, mereka menjadi orang yang sangat rentan tertular dan menularkan malaria. Ada ya dulu, cuman untuk dipakai di rumah. Yang kami jual, nah, cuma untuk dipakai di rumah. Tapi Pak, adanya pemberian dinas kesehatan di hutan nih, kayak apa perasaannya? Wah, senang, Pak. Soalnya mencegah malaria, Bang. Gawian di hutan lah, jual lah. Harapan pian kayak apa, kayak nak? Ya, mun kawato, ya untuk kedepannya tiap tahun lah. Nah, ya kalau, jadi kalau mencegah kayak penyakit malaria, apalagi kayak kita ke hutan ini, ya kalau masa senang kami bangga kami dapat kesehatan. Nah, amun kami banyak oleh duit wara, amun kami giring lah kayak apa kami. Kami beruntungnya loh, Pak. Dulu ada kasus dapat pantauan dari dinas kesehatan juga. Ya, pertama ini Pak ya dapat. Hanya ini ya. Mun kawa kayak apa hendaknya kayak nak? Masyarakat ini mengakui sebelumnya mereka terbiasa bekerja masuk hutan dengan perlengkapan seadanya sehingga mudah tertular berbagai penyakit yang ada di hutan. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.